Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhajirin Yanis, MPDI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, beserta PKN 2 Angkatan 22 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara, melaksanakan proyek perubahan dengan tema meningkatkan kompetensi moderasi beragama bagi penyuluh agama dalam memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tahapan pada program jangka pendek yang kami lakukan adalah pertama, membentuk tim efektif. Tim efektif berkolaborasi melakukan rapat dan menyusun program kegiatan yang dimana tim efektif ini dikuatkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Berikutnya, kami pada tahapan yang kedua adalah melakukan review bersama-sama dengan tim efektif, yaitu review program kegiatan penyuluh agama, apakah di sana sudah ada program yang berbasis moderasi beragama. Ini dilakukan dan terlaksana 100%. Tahapan milestone yang ketiga yaitu adalah kami melakukan pemetaan terhadap kompetensi penyuluh agama. Kami mengambil sampel 100 orang penyuluh agama, baik penyuluh agama PNS maupun non-PNS, yang kemudian diminta untuk mengisi kuesioner melalui Google Form yang terkait dengan 4 indikator moderasi beragama. Dari hasil pemetaan itu diperoleh bahwa penyuluh agama telah memiliki pengetahuan tentang moderasi beragama, meskipun belum sepenuhnya sebagaimana yang dirumuskan oleh Kementerian Agama. Pada tahapan dan tahun keempat adalah kami menyusun tim yang nanti akan bertugas untuk menyusun buku saku bagi penyuluh agama. Buku ini berisi tentang penjelasan singkat terkait moderasi beragama, tapi lebih banyak berisikan tentang soal tanya-jawab terkait tentang moderasi beragama. Tim ini dibentuk berdasarkan juga surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, dan ini terlaksana 100%. Kegiatan berikut adalah pelaksanaan orientasi FGD terkait dengan penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama. Ini dilaksanakan 2 kali, dan tentu ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya tentang moderasi beragama itu sendiri, karena penyuluh memiliki posisi strategis di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, pada tahapan jangka pendek ini, milestone yang terakhir adalah kami membentuk kelompok-kelompok penyuluh agama yang menjadi duta dan pelopor moderasi beragama di wilayah kerja, di wilayah tugasnya masing-masing. Kelompok-kelompok ini juga sekaligus telah dikukuhkan langsung oleh mentor kami, ya, dalam hal ini adalah Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya tentu berharap dari pelaksanaan kegiatan pada tahap pertama atau jangka pendek ini juga bisa diimplementasikan kegiatan berikutnya pada tahap jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini Bapak Gubernur, kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari kantor wilayah sampai dengan Kemenag Kabupaten Kota, wabil khusus kepada seluruh penyuluh agama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, tentu saya juga berterima kasih atas dukungan dari perguruan tinggi, dalam hal ini Rektor IAIN, Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Video-video lain telah kami juga buat untuk memberikan gambaran atas dukungan stakeholder dan tahapan-tahapan kegiatan yang telah kami lakukan. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bish-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.